Tak terasa alarm pun berbunyi. Ara bangun lebih dulu dan tangannya yang lembut menepuk-nepuk pelan pipiku, supaya aku ikut bangun. Aku pun bangun dan langsung duduk. Ara masih memperhatikanku dari duduknya. Ngapain ngeliatin aku gitu banget? Aku gak macem-macem kok semalam. Ucapku dengan ketus. Enggak Ri, enggak. Kamu kalau bangun kelihatan ganteng banget ya. Jawab Ara sambil tertawa. Lah, gue emang ganteng dari dulu kali. Udah ayo siap-siap, makan terus kita summit. Kami pun keluar dari tenda, dan Ara pun langsung menyiapkan makanan. Setelah makan, gue nyiapin perbekalan untuk dibawa ke atas. Barang-barang lain ditinggal di sini, karena dari sini ke pos 5 tinggal 1 jam lagi, dan menuju puncak 2 jam lagi perjalanan. Jadi prediksi gue jam 7 kita sampai di puncak, itu pun kalau lancar tanpa hambatan. Sebelum jalan, gue menyiapkan headlamp. Dan setelah semuanya siap, gue menyuruh Ara untuk jalan di depan. Perjalanan menuju ke pos 5 tanpa hambatan, dan kami berdua sampai pas jam 5 subuh, gak meleset dari estimasi waktu. Namun saat hampir sampai ke puncak, Ara terlihat kelelahan, karena dari tadi kami jalan tanpa istirahat sedikit pun. Paling berhenti untuk minum dan langsung jalan lagi. Akhirnya gue putuskan untuk break dan memberi Ara makanan yang gue bawa. 15 menit kami istirahat dan saat mau jalan kembali, Ara merasa kakinya sedikit sakit. Dan di jalan bebatuan begini, gue gak mungkin menggendong Ara, karena akan sangat berbahaya. Pada akhirnya gue papah Ara sampai ke atas, dan tepat pukul 7.30 kami sampai di puncak tertinggi Jawa Tengah, Gunung Slamet 3.428 mdpl. Gue langsung sujud syukur saat itu, karena bisa selamat sampai ke atas. Hamparan awan yang indah menjadi pemandangan kali ini. Dan Ara pun seperti menangis melihat keindahan yang ada di depan matanya. Lantas dengan spontan, gue peluk Ara yang sedang menangis bahagia itu. Dan Ara pun ngomong ke gue. Ri, aku sebenarnya bukan pendaki. Aku ngelakuin ini karena nekat dan karena banyak masalah. Aku kira gak bakal sampai ke atas dan bakal selesai di jalan. Tapi saat mau turun, terus ngeliat kamu yang bodoh amat lihat aku lari kala itu, aku berpikir kalau kamu manusia. Dan saat aku memutuskan untuk ke atas kembali untuk mencari kamu, akhirnya ketemu dan aku bersyukur banget bisa bareng sama kamu, Ri. Kamu cowok yang paling baik yang pernah aku kenal, mau nolongin aku dan ngorbanin nyawa buat aku. Terima kasih ya, Ri, udah bawa aku ke puncak ini. Dan mungkin puncak ini bakal jadi saksi perkenalan kita dan perjalanan kita ini. Aku gak bakal lupain ini, Ri. Iya, Ra, aku juga makasih. Sejak kamu datang, aku gak ngerasa kesepian lagi. Kamu penyemangat aku, Ra. Kalau gak ada kamu, aku gak tahu perjalanan ini bakal gimana jadinya. Udah ya, Ra, kita nikmatin dulu aja puncak ini. Jam di tangan menunjukkan pukul 9 pagi. Gua memutuskan untuk turun kembali dan sampai di pos 5 jam 11 siang. Di pos 5 ini kami istirahat sebentar dan sampai lagi ke tenda 1 jam kemudian, atau tepat jam 12 siang. Di sini kami gak banyak ngobrol, karena cuaca sedikit panas. Vegetasi di sini sudah agak renggang sehingga membuat matahari mudah masuk mengenai kepala kami. Setelah 15 menit beristirahat di pos 5, kami melanjutkan perjalanan sampai ke tenda. Di sini jalannya si Ara agak dipercepat, dikarenakan ia sudah mulai lapar. Dikarenakan sedikit berlari, akhirnya Ara tersandung akar dan jatuh terguling. Gua langsung nolongin Ara dan membersihkan baju sama celananya yang kotor karena tanah. Ra, kamu gak apa-apa, Ra? Aduh, kayaknya kaki aku keseleo deh, Ri. Soalnya aku ngerasa sakit banget ini. Ya udah, Ra, sini aku pijitin, biar sakitnya agak mendingan. Gua akhirnya mijitin Ara secara perlahan, dan dibarengi dengan Ara yang meringis kesakitan. Kayaknya ini agak parah, Ra. Ya udah sini, aku gendong aja ya. Janganlah, Ri. Aku gak mau nyusahin kamu terus, Ri. Ra, kamu tuh gak nyusahin. Udah, jangan ngomong begitu. Gua sambil jongkok di depan Ara. Ayo, Ra, naik. Ara pun akhirnya gua gendong. Di perjalanan menuju ke tenda ini, gue dan Ara mengobrol supaya nggak diam selama perjalanan.
Cara ini cukup ampuh untuk mengusir lelah, dan waktu pun terasa sangat singkat. Akhirnya sampailah kami di tenda jam 12 siang. Gua langsung mendudukkan Ara di depan tenda sementara gua menyiapkan makanan buat Ara. Karena Ara gak mungkin menyiapkan makanan dalam keadaan seperti itu. Namun Ara memaksa agar dia saja yang memasak. Makanan pun akhirnya jadi. Kami berdua sangat lahap menyantap makanan tersebut hingga tak tersisa sedikit pun. Kami memutuskan untuk jalan turun kembali jam 1 siang sambil menunggu kakinya Ara agak mendingan. Namun saat kami membereskan peralatan masak, tiba-tiba seperti ada orang di dalam tenda. Padahal tenda dalam keadaan tertutup. Akhirnya dengan penasaran, gua sama Ara membuka resleting tenda. Dan saat pintu tenda terbuka, betapa terkejutnya kami berdua. Di dalam tenda ada seorang perempuan berkebaya hijau yang duduk membelakangi kami. Di situ gua dan Ara jelas merinding. Karena aura perempuan tersebut sangatlah kuat hingga membuat bertabrakan energi yang membuat kami berdua agak lemas. Perempuan itu tertawa dengan keras sambil mengucapkan sesuatu. Kalian harus turun cepat. Jangan sampai kemalaman di jalan. Karena jika matahari sudah tenggelam, kalian akan menerima hal-hal yang di luar nalar kalian. Penghuni di sini ada yang marah sama kalian, karena kalian telah membunuh beberapa penghuni di sini. Perempuan itu berbicara dengan badan masih membelakangi kami. Ya, makasih telah memberitahu kami. Tapi sebelumnya, Anda siapa? Kenapa Anda mau memberitahu saya? Siapa saya tidak penting. Yang penting kalian berdua bisa selamat sampai di rumah masing-masing. Dan saling melupakan masalah yang kalian semua bawa ke gunung ini. Kalian datang kemari penuh dengan kekecewaan. Dan pulang harus dengan penuh kegembiraan. Jaga diri kalian dan jangan lupakan yang di atas. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi tetaplah berendah hati. Dan setelah berbicara seperti itu, perempuan itu menghilang dengan diikuti wangi bunga melati yang sangat menyengat hidung. Di situ gua dan Ara langsung membereskan semua peralatan dan memasukkannya ke dalam keril. Karena gua gak pengen ada hal-hal yang lebih aneh lagi dari hari kemarin. Setelah semuanya beres, gua kembali menggendong Ara dengan satu keril di depan gua dan satunya lagi dipakai Ara. Perjalanan kali ini cukup lambat dikarenakan beban yang gua bawa sangatlah berat dan akan sangat berbahaya jika gua jalan cepat. Apalagi jika sampai terpleset atau salah pijakan, bisa lebih fatal akibatnya. Ra, kenapa kamu kalau ngelihat yang begituan gak pernah takut? Tanya gua pada Ara. Aku kalau lihat demit kelas rendahan begitu ya gak takut, karena dari kecil udah terbiasa melihat yang kayak gitu dan seringkali bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi di gunung ini, aku baru pertama kali lihat dan ngerasain demit-demit yang mempunyai energi kuat dan bentuknya sempurna. Jujur aja, aku takut ngelihat yang kayak gitu. Oh, pantesan gak takut kalau lihat kuntilanak sama pocong. Ternyata udah terbiasa. Singkat cerita, gua sampai di pos 4 jam 3 sore. Dikarenakan gua membawa beban lebih, jadi melenceng 1 jam dari estimasi waktu. Di sini gua memutuskan untuk beristirahat, karena benar-benar capek membawa beban segitu berat saat turun. Dan Ara pun sedikit cemas melihat gua yang mukanya sangat kelelahan. Ri, kamu gak apa-apa kan? Kalau capek, biar aku jalan sendiri aja ya. Aku kasihan kamu, Ri. Gak kora, gak apa-apa. Gak capek, cuma kepanasan aja, jadi terlihat begini. Dan kalau kamu jalan sendiri, yang ada malah kasihan ke kamunya. Tapi kan Ri, udah nurut aja. Kodratnya perempuan itu nurut sama laki-laki, selagi itu benar. Di situ gua istirahat cukup lama, sambil menikmati kopi bersama perempuan cantik ini yang baru aku kenal. Tapi berasa sudah deket banget. Dan tiba-tiba Ara bertanya kepada gua. Ri, kamu kan udah punya pacar ya? Iya, terus kenapa? Misal pacar kamu lihat kamu gendong aku begini gimana? Dan kalau dia tahu kamu perhatian banget sama aku gimana, Ri? Ya palingan nanti kamu dipukul pakai panci. Emangnya mau? Sambil ngakak dia ngomong begini.
Serem amat. Ogah ah. Enggak Kora. Gak tahu ah. Gak usah dibahas. Aku lagi kecewa banget sama dia. Berkali-kali aku dikecewain sama dia. Udah ya, gak usah bahas dia. Di sini aku niatnya mau ngelupain dia. Jadi jangan buat aku ingat. Iya Ri, maaf ya. Gak tahu. Gua memutuskan untuk lanjut jalan kembali karena sudah setengah jam beristirahat di sini. Dan mungkin sampai di bawah bakal kemalaman. Gua gak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Yang penting gua ingat sama yang di atas dan berpasrah diri. Gua kembali jalan dengan arah yang masih gua gendong. Jujur aja, gua senang dengan kondisi begini. Ya, meskipun sedikit capek, tapi bisa jadi lebih romantis. Di perjalanan kami juga membahas segala hal. Sampai hal-hal yang gak penting pun jadi bahasan kami seperti... Ri, tahu gak kenapa daun kebanyakan warna hijau? Ya mana aku tahu, Ra. Kalau warna merah ya tinggal dicat aja selesai kan? Dengan pembicaraan-pembicaraan yang abstrak seperti itu, gua sama Ara pun menjadi semakin dekat. Ditambah Ara yang bisa banget mencari topik buat bahan obrolan. Meskipun kadang obrolan itu tidak masuk akal. Singkat cerita, kami sampai di pos 3 tepat azan maghrib berkumandang. Di situ gua langsung menaruh Ara duduk dan gua menggelar matras untuk menunaikan kewajiban. Diikuti Ara yang menunaikan kewajiban dengan duduk dikarenakan gak bisa sholat dengan posisi berdiri. Namun setelah selesai kami sholat maghrib, tiba-tiba ada angin yang membawa suara wanita. Kalian berdua harus mati. Gua pun bertanya kepada Ara, apakah Ara juga mendengar? Dan ternyata Ara juga mendengar suara itu. Aduh, baru dari semalam gua ngerasain seneng, masa mau ngerasain kayak gini lagi sih? Gumam gua dalam hati. Gua di situ mencoba menenangkan Ara supaya ia tidak takut dan tidak pingsan kembali. Karena akan lebih susah jadinya kalau Ara pingsan lagi. Dan tak lama berselang, datang makhluk tinggi dengan kepala kerbau dan bertaring sangat panjang. Gua sangat ngeri kala itu, karena buto itu datang dengan perasaan yang sangat marah. Eh, anak manusia, akan kubunuh kalian berdua. Akan kuhisap darah kalian dan akan kupatahkan tulang-tulang kalian. Namun dengan marah, gua pun berucap. Eh, siapa kamu? Berani-beraninya mau ngebunuh saya sama teman saya? Kalau kamu berani nyentuh temanku, maka kamu akan berurusan denganku. Mati adalah urusanmu, tapi mengirim kamu ke neraka adalah keharusanku. Di situ Ara hanya bisa nangis menyaksikan kengerian ini. Mungkin Ara gak pernah melihat makhluk seperti itu. Jadi dia merasa sangat takut kali ini. Apalagi buto itu berniat untuk membunuh kami berdua. Silakan anak manusia. Silahkan kalau kamu bisa membunuhku. Dan tiba-tiba ada dua cahaya putih yang menabrak buto itu sampai jatuh ke tanah. Persis seperti sebuah pohon besar yang tumbang. Gua dan Ara hanya memperhatikan siapa yang melakukan itu. Apakah penjaga kami berdua? Buto itu pun kembali bangun. Namun kali ini dengan sedikit lemas. Siapa yang menjaga kalian? Berasal dari daerah mana kalian? Tiba-tiba mulut gua berucap dengan sendirinya. Saya dari keturunan kerajaan X dan teman saya keturunan dari kerajaan Y. Apa kalian berani melawan tuan saya? Jika berani, kalian akan menghadapi saya dulu sebagai benteng buat dua anak itu. Buto itu pun ketakutan. Ia pergi meninggalkan kami berdua di situ. Sontak Ara langsung memeluk gua karena masih bisa selamat dari bahaya semengerikan itu. Ri, aku takut Ri. Entah apa yang terjadi di depan, aku pasrah Ri. Dan kalau aku sampai gak selamat, tolong bawa jasadku pulang ya Ri. Kamu tuh ngomong apa sih Ra? Kamu bisa pulang sampai rumah. Ingat, di sini ada aku ngelindungin kamu. Aku gak akan biarin siapapun bisa menyakiti kamu. Ara hanya diam dan menundukkan kepalanya. Akhirnya gue menyuruh Ara untuk mengambil headlamp dan mulai berjalan kembali karena tidak aman juga berhenti di tempat seperti ini. Perjalanan masih sama dengan Ara yang masih gue gendong. Jujur di situ gue sangat lelah, tapi gue gak tega jika Ara harus berjalan dengan dipapah.
karena itu akan sakit buat Ara. Dan baru jalan sebentar, di depan tepat di pinggir jalur muncul sosok pocong. Gua ragu untuk melewati pocong itu karena takut terkena semburan dan bisa menjadi luka yang cukup lama. Gua dan Ara memutuskan untuk berhenti sejenak. Dan setelah menunggu, akhirnya pocong itu pun pergi. Namun baru saja akan berjalan kembali, tepat di atas pohon muncul sosok kuntilanak merah. Tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Kemudian gua merasakan ada yang memperhatikan gua dari belakang. Dan saat gua tengok ke arah belakang, pocong yang tadi kini ada di belakang kami dengan jarak 5 meteran. Tapi berbeda dengan penglihatan Ara. Ara melihat di sebelah kiri agak jauh dari kami, banyak sekali sosok pocong berjejer di situ. Sedangkan gua hanya melihat kuntilanak dan satu pocong di belakang. Di situ gua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan doa tak pernah putus dari mulut kami berdua. Dan di saat kami harus tiba melewati sosok kuntilanak merah tersebut, sosok itu menoleh ke arah kami sambil tersenyum mengerikan. Di situ gue berusaha bersikap bodoh amat dan tetap terus berjalan pelan-pelan karena membawa beban yang sangat berat. Entah gue kuat atau enggak menggendong Ara sampai ke bawah nanti. Sepanjang perjalanan banyak sekali makhluk yang gue temui. Ada yang berbentuk utuh, ada juga yang berbentuk abstrak. Baru kali ini gue melihat makhluk sebanyak itu. Gue benar-benar takut kala itu. Gue takut gak bisa pulang. Kini kabut pun mulai turun. Hingga sinar headlamp tak bisa menembus kabut membuat jarak pandang hanya berjarak 5 meter saja. Di balik kabut terlihat banyak sekali pasang mata yang mengintai seperti serigala yang ingin menerkam mangsanya. Dan di sepanjang perjalanan, suara tawa sosok kuntilanak yang mengerikan menemani langkah kami. Hingga siapapun yang mendengarkan tawa itu pasti akan merinding hebat. Setelah jalan kurang lebih 30 menit, gue merasa sangat kelelahan dan nafas pun menjadi semakin susah. Saat itu juga gue memutuskan untuk break sebentar di tepi jalur, menurunkan arah sementara makhluk-makhluk itu pun masih banyak yang bermunculan, bahkan malah bertambah banyak. Gak banyak obrolan kala itu karena kami berdua sama-sama sedang merasakan ketakutan. Dan tiba-tiba, ada tangan pucat dengan kuku-kuku yang panjang muncul dari tanah memegangi tangan gua. Tangan itu serasa dingin seperti es. Gua kaget dan berteriak sambil mendang-nendang berharap tangan itu lepas. Namun usaha gua sia-sia. Saat itu juga Ara membaca surat-surat pendek di Al-Quran dengan nada yang keras sambil seperti menangis. Gua pun mengikuti bacaan Ara hingga tangan itu lepas dengan sendirinya. Setelah itu gua memutuskan untuk jalan lagi. Tapi kali ini tidak menggendong Ara. Kali ini gue memilih untuk memapahnya saja. Gue merasakan lelah dan sangat takut karena baru kali ini melihat penampakan sebanyak itu. Gue membantu Ara untuk berdiri. Kami jalan sangat pelan karena Ara merasakan sakit pada kakinya. Namun gue gak punya pilihan lain selain hanya memapahnya. Baru beberapa langkah dari tempat kami beristirahat, tiba-tiba ada yang mendorong kami dari belakang. Hingga membuat gue dan Ara jatuh terguling beberapa meter. Di situ Ara benar-benar merasakan semakin sakit pada kakinya. Dan ia mulai tidak yakin bisa sampai ke bawah karena gangguan semakin menjadi-jadi. Gua sangat marah karena mereka menyerang secara tiba-tiba. Dan tidak terlihat siapa yang mendorong. Sedangkan pada Ara, makhluk itu menyerang batin Ara supaya menyerah dalam perjalanan ini. Gua mencoba meyakinkan dia kalau gua bakal bawa dia turun sampai ke bawah. Ri, kayaknya kita gak bakal selamat deh, Ri. Kayaknya kita bakal di sini selamanya dan menjadi seperti mereka. Ra, tenang dulu ya. Jangan takut. Apapun yang terjadi, aku bakal bawa kamu turun. Kita gak bakal di sini selamanya dan menjadi seperti mereka. Kita pasti selamat, Ra. Kamu percaya kan sama aku, Ra? Aku percaya kamu, Kori. Tapi aku gak yakin kalau kita bisa selamat. Ra, kita masih punya Tuhan, dan kita yakin Tuhan bisa melindungi kita. Jadi, kamu harus optimis. Iya, Ri. Gua kembali membantu Ara untuk kembali berdiri. Meski kaki Ara merasakan sakit yang teramat sangat. Namun, ia tetap mau berusaha untuk bisa turun dengan dibantu gua memapahnya. Sudah 1 jam lebih kami berjalan. Gak tahu sudah berapa banyak makhluk yang gua sama Ara lihat. Dan sudah berapa kali kami jatuh terguling karena ada yang mendorong dari belakang.
entah serangan macam apa ini, tapi gue merasa mereka hanya pengecut yang beraninya datang tidak terlihat, mendorong kemudian pergi, dan tidak mau berhadapan langsung. Lama-kelamaan gue berjalan dengan perasaan marah karena dipermainkan seperti ini dan menjadi tontonan para makhluk-makhluk di situ. Namun gue memilih untuk tetap sabar dan terus membaca doa. Akhirnya kami berdua sampai di pos 2 jam 8 lebih. Di situ gue benar-benar capek dan kayaknya sudah tidak sanggup untuk berjalan. Ara pun merasakan hal yang sama. Tapi untungnya kini makhluk-makhluk itu tidak menyerang secara fisik lagi, hanya menampakkan dirinya saja. Di pos 2 ini gue memutuskan untuk mendirikan tenda buat istirahat dan menunaikan ibadah kami yang tertinggal. Tenda kemudian jadi dan ibadah pun sudah dilaksanakan. Gue langsung menyuruh Ara untuk tidur dan memilih tidak membuat perapian supaya tidak mengundang mereka lebih banyak lagi. Tidur gue dengan Ara masih sama seperti kemarin. Gue paksa tidur tapi tetap aja gak mau terlelap. Di samping tenda kadang ada yang berjalan, ada yang berbicara, ada pula suara ramai seperti sedang berada di pasar. Gue tetap memilih untuk memejamkan mata karena gak mau jika tiba-tiba ada makhluk yang mukanya hancur terlihat oleh gue. Di situ Ara pun sepertinya sama tidak bisa tidur karena ia terlihat gelisah hingga sering merubah posisi tidurnya. Dan tak lama Ara memegang lengan gue dengan sangat erat. Gue merasakan ada yang gak beres kala itu. Akhirnya gue mencoba membuka mata dan melihat apa yang terjadi. Dan benar saja, ternyata ada perempuan berbaju putih yang duduk tepat di kaki Ara. Perempuan itu langsung menatap gue dengan tatapan marah dan menunjukkan senyum yang mengerikan, seperti seseorang yang ingin membunuh. Gue langsung membuka keril dan mengeluarkan tasbih dalam keril. Dan saat gue menyebut kebesaran Tuhan, secara tiba-tiba makhluk itu pun menghilang. Ara kemudian duduk, langsung memeluk gue dan nangis di pelukan gue. Sepertinya ia merasakan takut yang benar-benar takut, karena belum pernah diganggu seperti ini. Gue terus mencoba menenangkan dia dan terus meyakinkan dia kalau kita pasti selamat. Setelah itu gue menyuruh Ara untuk kembali tidur dan sebelum tidur gue juga menyuruh dia untuk membaca surat Al-Fatihah 3 kali, surat Anas 3 kali, dan surat Al-Falaq 3 kali. Dan yang terakhir ayat kursi, untuk membentengi diri agar makhluk-makhluk itu tidak bisa mendekat atau menyentuh Ara. Gue pun juga sama membaca doa tersebut. Setelahnya gue memutuskan untuk tidur kembali dan akhirnya gue pun bisa tertidur. Di dalam tidur gue bermimpi. Di mimpi gue kala itu gue seperti berada di dasar jurang yang dalam dan rimbun hingga tebing ke atasnya pun seperti tidak berujung. Di jurang itu gue didatangi oleh kakek-kakek yang menolong gue waktu itu untuk menginap di rumahnya. Kakek itu kemudian berpesan kepada gue, "Jang, kamu itu kuat. Kamu bisa melewati ini. Semua yang kamu alami itu sebagai pelajaran hidup buat kamu, untuk tidak berbuat gegabah dan merusak semuanya. Kamu bisa melawan mereka yang terlihat oleh mata kamu, tapi kamu tidak bisa melawan mereka yang tidak bisa kamu lihat dengan mata kamu. Pesan kakek untuk kamu, jaga teman kamu itu hingga sampai ke bawah. Karena dia lemah jika mengalami serangan batin. Kalau dia meminta untuk ditinggalkan karena pasrah, kamu jangan mau ya, Jang. Itu hanya taktik demit untuk memisahkan kalian berdua, supaya lebih mudah untuk bisa menyerang kalian masing-masing." "Iya, kek. Saya akan ingat pesan kakek, dan akan menjaga teman saya itu. Saya juga gak mau berbuat gegabah kembali hingga membahayakan teman saya. Tapi, saya kenapa ada di sini, kek? Ini di mana? Kenapa saya di jurang?" Namun belum sempat kakek itu menjawab, tiba-tiba ia menghilang dan semuanya menjadi hening. Gua bingung mencari jalan keluar dari jurang ini. Jika memanjat ke tebing yang lebih tinggi pun rasanya tidak mungkin. Akhirnya gua berjalan ke arah hutan untuk mencari jalan.